Hari ini aku mau ngetes wipes ini dari Maybelline Micellar Water. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah micellar wipes yang cukup praktis karena dia memang micellar water yang dimasukkan dalam tisu basah kayak gini. Jadi praktis untuk dibawa kemana-mana dibandingkan kalau aku misalkan aku pakai micellar water yang botolnya kayak gini, aku harus bawa botolnya, aku juga harus bawa kapasnya kayak gitu kan. Nah, tapi di sini aku mau ngetes nih, kira-kira bagus nggak sih sebenarnya si Maybelline cleansing wipes ini. Ini aku buka, kalian lihat. Sini ada tisu basahnya. Bentuknya kayak gini. Kalian bisa lihat nggak? Dia ada teksturnya gitu. Dan ini aku lipat dulu jadi 4 bagian. Baru aku mulai lap. Nah, untuk satu pemuasan sendiri itu isinya ada berapa sih? Ada 25 pieces. Kayak gitu lah. Terus ini masih original from China punya ya. Belum dipindah ke Indonesia. BPOM-nya aku belum lihat juga sih, ada masih BPOM-nya. Oh, udah ada BPOM-nya. Nih, ini dia cuma ada stiker gitu yang informasiin kalau produk ini emang diimport sama PT L'Oreal dan udah ada BPOM-nya. Ini aku baru pakai satu sisi, udah lumayan tebel. Ini makeupnya natural aja guys, jadi harusnya dia nggak tebel-tebel banget. Kamu diangkat. Cuman yang aku nggak suka adalah si teksturnya si kapasnya ini tuh kasar banget. Jadi kayak di kulit aku yang rada banget sensitif itu kayak rada damaging gitu. Kayak sakit gitu loh, kayak aku gak terlalu suka. Terus lagi dia itu micellarnya tuh oily banget. Lebih kayak punya si Avène yang micellar lotion dibanding micellar water. Emang dia gak jelasin sih ini micellar apa, cuman ngomong micellar. Ini bagian satu udah penuh, ganti ke bagian dua di belakangnya. Terus dia juga kelamaan tuh kandungan micellarnya makin emang apa sih, tiap kapas tuh makin dikit. Jadi kayak yang pertama tuh rada basah, yang berikutnya tuh lama-lama rada kering gitu, aku nggak suka kayak gitu. Ini udah kelihatan bersih banget kan, tapi belum sebenarnya. Nih, ini yang kedua. Ini aku balik lagi yang ketiga. Terus abisin sampai aku ngerasa udah bener-bener gak ada lagi yang keangkat. Bahkan yang ketiga pun masih ada gitu yang keangkat. Berarti daya bersihnya lumayan oke, tapi nanti kita tes lagi pakai kapas yang bersihin secara biasa. Harusnya tuh kalau pakai kapas tuh ya pakai ini, harusnya arahin ke atas. Cuma kayak ini susah untuk diarahin ke atas. Ini bagian yang ketiga udah kotor. Aku pakai bagian yang 4, ini masih bersih ya. Ini bagian yang 4, dia nggak terlalu kotor. Kalian bisa lihat kan kayak cuma sana adanya. Ini udah ada 5 bagian. Wulala. Kalian bisa lihat 4 bagian ini kotor banget. Nah, sekarang aku bakalan tes lagi pakai kapas. Kamu kan juga pasti. Kapas ini sama aku pakai micellar water dari Garnier. Micellar water di Garnier ini yang paling mahal. Sebenarnya aku lebih suka yang Bioderma. Sekarang akhir-akhir ini karena kulitnya lagi sensitif. Ini Bioderma aku habis. Kalau kulit kalian kondisi normal, mending yang Garnier aja lebih worth it. Dan ternyata memang masih ada sisanya, kalian bisa lihat sendiri. Dikit tapi masih bersisa banget. Ini masih residuan. Which is kalau kita pakaiin face brush akan jauh lebih meninggalkan residu. So overall bagus nggak sebenarnya si Maybelline micellar cleansing wipes ini? Untuk harganya 55.000 isi 25, dia cenderung lebih murah daripada ketika kita beli micellar water yang biasanya. Itu personal opinion sih. Tapi sayangnya menurut aku dengan micellar water kayak gini, dengan micellar wipes kayak gini, pembersihannya kurang maksimal dan optimal kayak gitu. Yang kedua adalah tekstur dari si wipesnya sendiri, tisunya itu kasar dan lebih bikin kulit aku lembab sih, tapi lembabnya itu tuh enggak yang
hydrating gitu loh. Jadi lembabnya tuh lembab kayak pakai oil, apa sih micellar lotionnya itu. Dan aku tuh kayak kurang serak sebenarnya. Dan aku kalau disuruh 1 sampai 10, aku akan ngasih ini nomor nilainya 6. Dia memang praktis, harganya lebih cukup terjangkau daripada micellar water. Cuman dia di kulit harm buat kulit. Terus dia juga masih pakai bahasa China, which is aku nggak ngerti dia ngomong apa. Dan ya jadi kayak lembabnya tuh lembab berminyak, lembabnya tuh lembab yang kayak mineral oil gitu loh, bukan lembab yang hydrating, yang refreshing kayak gitu. Jadi aku kurang suka kesimpulannya. So it's from me, and thank you guys for watching. Bye, next video. Mwah.